Gue Roganse. Tonton terus kisah-kisah inspiratif dan unik dari perjalanan hidup seseorang di Jurnal Mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat mantan, ketemu lagi sama gue Epoy dan partner gue yang nyentrik Roganse. Siang ini kita ketemu mantan lo nih. Masya Allah, ini ketemu mantan gue nih. Mantan di sini bukan ex ya, bukan ex. Mantan apa gitu, okay. Apalah. Bukan bekas. Bukan bekas, tapi manusia panutan. Dan ini benar-benar manusia panutan gue. Dan lo juga lah. Oh iya dong. Panutan nih. Dulu tahulah zaman-zaman seumuran kita nih ya. Dulunya gimana ya, jadi gue ngefans sama dia dulu. Sekarang lebih ngefans. Lebih ngefans dengan perubahan-perubahannya. Assalamualaikum Bang Jody. Waalaikumsalam. Sehat Bang ya? Sehat Bang ya? Soalnya bismillah kita bisa ketemu hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana sih? Auranya langsung terpancar ya? Oh iya. Ustaz, Ustaz. Iya, Ustaz. Ustaznya Ustaz. Bukannya pakai DZ bukan. Pakai T aja. Pakai Ustaz ya. Iya, Ustaz. Berusaha untuk taat. Amin, amin. Amin, amin. Terus ceritanya apa nih Bang? Pandemi ini gimana nih? Kesibukan lo apa sekarang? Kesibukan? Kalau dilihat dari polemik yang sekarang, masalah pandemi ini, jadi ada beberapa teman-teman pengusaha dan yang mungkin usahanya dulu di entertain dan sebagainya, mereka mengeluh. Kalau Jody cuma boleh saya bilang begini, waduh, kan dia pasti mengeluh lah karena yeah, pendapatan dia berkurang. Kalau Jody cuma begini, berapa tahun Allah kasih kenikmatan? Sebelum pandemi ini, yeah, berapa no, tahun? No. Mungkin 10 tahun usaha lu sudah berjalan, mungkin 5 tahun, mungkin 3 tahun, lu bisa liburan ke luar negeri, lu bisa kesini, kesana, segala macam, ada klien bisa kerja di luar negeri dan sebagainya, bisa liburan sama keluarga ke Bali. Nikmat tahun banyak kan? Ini baru disendiri sedikit kok udah ngeluh. Biarin aja. Tapi sebelum berangkat ke sono Bang ya, cerita yang ini nih. Buat flashback aja nih, yeah, biar penonton Jurnal Mantan juga pengen tahu lu nih kehidupan dulunya seperti apa dari kecil sampai terbentuknya seperti sekarang ini tuh. Gimana tuh ceritanya Bang? Kalau dibilang dari kecil emang kalau boleh jujur, wah, gue tuh orang iseng banget gitu. Oh, dari dulu, kelihatan ya. Contoh lah, dulu kan kalau SMP tuh kan seragamnya kan pasti biru dongker kan. Yoi. Nah, gue suka kapur, gue gerus tuh. Oh. Kalau gue jadi ngomong. Apa nih yang gue kerjain memberikan maaf sama lu. Oh, apa nih ya? Kan masa lalu, Pak. Iya. Kita ceritain, mudah-mudahan dia ngeliat. Benar. Ya. Dia berikan ya udahlah, emang dia mau orang gitu gitu. Gue gerus di kapur. Iya. Gue taruh di belakang di bangku dia gitu, pakai kertas kan. Iya, iya. Terus dia gue ajak ngobrol, duduk lah dia. Iya, dia duduk, dia kan dia geser tuh. Iya. Geser gara-gara begitu keluar main kan, ya kan dia berdiri putih semua pantat. Itu cewek cowok. Masya Allah. Tapi emang paling usil yang mana? Usil banget, usil sama cowok juga. Yang paling usil yang nggak pernah lo lupain tuh apa tuh? Paling ada. Usil. Jadi gue pakai tahu remason nggak? Remason itu panas banget. Itu segini nih, ujungnya segini nih. Oh, jadi gue ajak ngobrol dulu. Aja, gila tuh sini gitu. Kenapa sih nengokan? Gue plepetin. Jadi gue menjahil banget. Menjahil ya. Itu teman-teman sekolah lu udah pada kenal. Jadi udah tahu, udah paham. Bahkan kalau gua datang udah pada kabur semua. Diapain lagi nih gue? Tapi sempat berantem enggak? Ketika lu jahil gitu. Alhamdulillah awal-awal sih iya pasti berantem. Berantem. Ya? Namanya kan pertemuan. Iya. Kayak kucing jantan sama kucing betina. Kalau ketemu dulu ya itu adaptasinya bisa 2-3 hari lah. Terus kalau di rumah gitu juga enggak? Iseng juga sama keluarga? Oh enggak. Nah ini dia. Kalau di keluarga, ya Allah, gue kadang-kadang suka nangis sendiri. Zolim gue sama keluarga. Masya Allah. Boleh cerita gak? Iya, jadi Bang Jody, sorry, berapa bersaudara sih? Ada 7 tadinya, meninggal 3 sudah. Abang nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Jadi ada satu. Jadi gue bilang kenapa gue jolin, gue suka bikin, kan tau lah kerjaan dulu ya. Kita bisa bikin orang ketawa, ratusan orang. Yui. Kita bisa bikin, bahkan kalau MC konser bisa puluhan ribu, 50 ribu, 60 ribu orang mereka ketawa. Kamar gue, di rumah gue stres. Jolin makanya. Jadi mau makan, ketika ngobrol, asik terus sok sibuk.
zaman-zaman BB, ya kan? Zaman-zaman apa ya begitulah sampai masuk WhatsApp dan sebagainya. Mm-hmm. Merasa bahwa jangan ganggu papa. Istri hukum. Jangan ganggu. Oh. Kan gitu kan? Gitu jangan ganggu. Udah biarin. Adalah anak gue ya Allah. Anak tuh kepengen ngobrol. Anak tuh kepengen dia tuh sayang-sayangan gitu loh. Ya kan seperti yang lain-lain. Tapi gue ngeblok diri gue gitu loh. Untuk gue gak deket sama mereka. Karena merasa gue ini udah capek. Udah capek. Padahal apa sih capeknya? Kerjaan paling enak kok. Artis. Pesawat bisa milih, hotel begitu masuk, ya Allah, jolim. Bayangin, udah masuk hotel, gue udah dikasih hotel gede, bilang, ini hotel gak bagus, kalau gue mau pindah, gila gue bilang gitu loh. Kalau ingat sekarang, kok sejolim itu ya gue ya, gitu. Bisa ya, gue bilang, ini gak bisa, harus ganti. Pesawat, oh enggak, ini gue harus ganti, gue gak mau yang ini. Zaman itu tuh lo bisa enak tuh ya. Milih banget ya. Bisa, sebentar aja gue bisa sekejap. Tapi karena udah permintaan klien, yang dirugikan siapa? Kasihan IO-nya. Iya. Makanya kesempatan ini gue minta maaf sama teman-teman IO yang pernah memperkerjakan. Dan mungkin gue pernah zolim sama mereka segala macam, maafin lah gitu. Ya kita manusia lah. Ada pada saat itu kita lebay. Jadi yang ada lagu religi yang terakhir sama Edwin bikin judulnya ini Super Bejo nih ya? Iya Super Bejo, judulnya Hijrah Super Bejo, itu Takeda yang bikin, itu kata-katanya bagus. Jadi apa yang gue lakukan waktu itu adalah gue tidak melibatkan Allah sama sekali. Padahal semua itu Allah yang merencanakan yang membuat kita seperti ini. Gue tidak melibatkan Allah sampai di keluarga tadi. Gue zolim kadang, makanya sekarang ini boleh jujur di rumah tuh. Sekarang anak gue udah dewasa, udah pada kerja alhamdulillah, ya kan? Sampai kalau dia marah-marah, marah sesungguhnya marah. Gue nggak, asli gue diam dan gue terima. Oh iya? Tenang aja bang. Terima dan tidak membantah dan bahkan gue bilang maafin papa ya. Karena hal apa bang? Misal karena contoh? Apa? Karena dulu gue merasa bersalah. Merasa dulu gue tuh gue merasa bahwa gue mendominasi, ya kan? Merasa gue tuh yang paling banyak. Kalau lu nggak bisa begini nih, lu nggak bisa kuliah kalau nggak ada gue. Oh, ego ya? Ego. Akunya gitu. Merasa. Sekarang akunya lagi gue papas, dibuang, gitu. Ini udah mulai cerita hijrah, kita masih udah denger tadi. Masih denger tadi tuh, kisah-kisah. Kisah dia menarik nih, dari MC. Gue dulu kalau dia nge-MC nyong, ngakak mulu nyong. Lo termasuk dari yang ribuan tadi. Nah iya. Tapi kan lo begini kan karena setelah sudah hijrah bang. Tapi perjalanan itu kan tentunya ya proses hidup ya. Nah, dari proses hidup itu yang paling menarik tuh yang mana bang? Kalau sekarang lebih menarik ya. Sebelum ini lah. Sebelum hijrah bang, yang paling menarik tuh yang mana? Yang paling yang nggak bisa lo lupain? Kesan, ada kesan dan momen-momennya tuh. Itu ke Dubai. Ke Dubai. Grip di Padang Pasir. Tahun berapa? Tahu sama Excel. Oh sama SL. Bang, tapi artinya lo udah mulai-mulai mengenal Tuhan. Tadi kan lo bilang nih sama sekali nggak melibatkan nih. Oh iya. Kalau sholat gue tetap, cuman belentang-belentang lah gitu. Oke. Okay. Ya. Cuman sholat tetap sholat karena ya cuman ya waktu itu sholatnya masih ya. Ya gitulah. Senin Kamis ya. Dibilang Senin Kamis juga enggak. Gue tetap untuk grup sholat gue depanin ya. Gak komplit lah. Misalnya, bisa antar aja lah. Tunda-tunda ya. Dalam sehari adalah ya. Entahlah, sampai malam lah. Antara gua mandi dulu. Tidur. Akhirnya nggak bisa. Karena sholat yang sangat luar biasa itu ya adalah asar dan isya. Itu dua waktu ya. Godaannya ya. Waduh luar biasa gitu. Kalau mau sampai kalau nggak salah ya apa kalau salahnya. Jadi ada bilang kalau memang mau ngelihat Allah ya asar dan isya itu tepat waktu gitu. Tapi semuanya juga harus tepat. Iya. Itu kesitu. Tapi yang paling berkesan itu waktu di Dubai. Dubai. Gue nangisnya kenapa? Karena udah deket nah, sejam doang kali ya, nyampe tuh ke Mekah. Jadi gak umroh segala macam, gak ada kepikiran, gak bisa. Gak kepanggil lah ya? Belum ya. Nah nanti ada waktunya. Iya. Akhirnya 2016,
hijrah mulai karena dari 2016 udah keserangan jantung. Tapi ntar dulu nih, ntar dulu. Nah, tapi di masa kejayaan lo bang, di masa kejayaan lo nih pasti ada hal-hal baik juga yang lo lakukan. Gak mungkin yang lo, ya menurut lo zolim tadi itu. Gak semuanya zolim mungkin. Sampai ini lo ngebangun masjid ya bang, atau musola itu ya. Artinya jadi bikin musola di motor. Tapi memang gue ngelihat pasti ada kebaikan yang juga dibuat oleh Bang Jody. Pastilah. Terus dan itu sudah terbentuk nyong dari maksudnya ajaran dulu orang tuanya seperti apa gitu. Nah. Jadi ngebentuk lo karakter lo seperti itu gitu, Bang. Iya, ajaran nyokap bokap gimana tuh, Bang? Wah. Kalau zaman kita kecil mah dulu lu kagak ngaji, ya dapatlah. Ah. Jasper aja mah dapat. Jewer. Kan. Karena kita keras kepala. Nah, sekarang dikerasin lompat. Lompat, kabur ya. Enggak bisa ya. Bisa dikerasin seperti itu dulu. Jadi sebenarnya udah ada ditanamin agama udah ya, apalagi Betawi kan. Iya. Tapi tahu sendiri Betawi di wilayah Betawi. Oh, lu asli Betawi ya? Betawi. Iya. Terus artinya lu bisa keluar dari garis itu gimana? Itu tadi 2016 pasangan jantung, 2017 pasang ring, jantung, 2017 2018, masya Allah diajak umroh pertama kali tuh. Oh iya. Padahal kagak ada kerjaan, lagi bokeh, nggak punya apa-apa. 2019 diajak umroh lagi. 2020 diajak umroh lagi. Jadi sampai terakhir umroh, begitu pulang hari Selasa, hari Rabu istirahat, hari Kamis tuh ingat syuting sama UAS di indahnya Ramadan waktu itu. Nah itu juga tuh, maka lockdown. Jadi gue masih sempat ngerasain Masih bisa ngerasain. Masih bisa ngalamin seperti itu. Jadi 3 kali umroh itu asli enggak punya duit. Mau berangkat aja sampai nangis sama bini, "Mantap lu gimana gue tinggalin 10 hari?" Kan 10 hari. Yang undang Allah. Pasti gue bilang gitu. Yang undang itu Allah sama Nabi Ibrahim. Gitu. Karena kan yang bangun Ka'bah Nabi Ibrahim. Jadi itu jadilah. Semuanya kalau ngomong-ngomong soal dulu ya Allah gitu loh. Paling kadang ada suka. Tapi suka, kita suka. Pengen denger ya. Ah, hingar-bingar lo kan nih luar biasa nih Bang ya. Hingar-bingar lo luar biasa. Lo ya sorry maaf ya. Duit tuh enggak ada akan habisnya tuh. Datang. Orang tadi katanya ngeludah aja. Nah, ya, ngeludah aja. Duit ya. Nah, sekarang lo posisi lo seperti sekarang nih maaf apa? Cukup aja. Keluar dari zona kenyamanan. Nah, keluar dari zona nyaman tuh. Lu sempat enggak merasa ada rasa aduh kasihan nih keluarga gua jadi susah nih. Iya. Terus manusiawi lah itu. Malu gua sama tetangga. Padahal gua profesi gua artis. Ya kayak gitu cerita itu gimana, Pak? Semua lagi izin Allah. Bismillah. Terus semua lagi kembali lagi bahwa ini keteguhan, ini yang dinamakan keteguhan hati. Karena waktu ini kan Allah kan membolak-balikan hati, kita bisa berubah lagi, ya kan? Karena hati tadi, bagaimana supaya kita tetap istiqomah itu tadi ya. Nah, kalau lu berteman sama gue, tanya Andrel, itu waktu sholat pasti gue share. Jadi di status WhatsApp dari pas gue udah mulai hijrah, status WhatsApp gue pasti waktu sholat. Nggak ada yang lain. Lagi makan, satu WhatsApp nggak ada. Oh, gue lagi jalan-jalan di sini nggak? Semuanya waktu sholat, boleh tanya. Sampai sekarang tuh ya? Sekarang, alhamdulillah. Jadi selalu gue share di grup-grup, ada beberapa grup ya. Gue selalu share. Terus kalian ngingetin orang ya? Iya. Itu dia, makanya gue mencoba untuk mencari pemulung. Pemulung amal. Oh, pemulung ya, amal. Salah satunya itu gitu. Jadi kalau kembali lagi tadi yang pertanyaan lo, bagaimana untuk menyikapi itu, gue mencoba untuk mencari teguh itu. Tapi alhamdulillah, biizinillah, keluarga gue support. Karena kan gue udah gak kayak dulu lagi nih, kayak misalnya syuting pulang sampai malam segala macam gak bisa. Oh udah gak ya. Iya kan, kalau keluar kota pun, kalau kita biasanya ada sharing hijrah misalnya, jam berapa? Siang, oh masih aman. Oh. Atau badai isa, oh masih aman. Kalau udah sampai tengah malam segala macam, bagaimana untuk menghindari bagi keinginan-keinginan mau nongkrong di kafe lagi, ini satu kendala ya, gitu loh, teman-teman undang gitu loh, ini ada acara nih, ya, ini acara teman-teman motor, acara teman-teman
macam, ada acara ini, ada party ini, party itulah gitu ya. Padahal gue untuk itu ya lama. Nah itu salah satunya adalah status WhatsApp-nya. Kembali lagi gue kayakin gitu. Jadi mungkin orang juga jadi segan kali ya. Orang gue sama dia bilang, weh ini klub motor bukan klub ustad tapi dikit. Tapi slow aja ya bang, slow aja. Jadi mencoba apalagi ya makin kemarin bahwa kalau saya baper sama manusia, karena kita baper sama manusia itu ujung-ujungnya malah tambah sakit. Gitu ya. Kenapa jadi kita nyenggak ini gitu. Ya kita bapaknya sama Allah aja. Atau kita mau apa sih berharap. Berharap sama Allah aja, jangan sama manusia. Hari ini Masya Allah ya, demi Allah nih ya, gak nyangka nih kalau yang namanya mantan ini, jurnal mantan ini ini sedemikian lengkap. Dari mulai lighting apa segala. Emang malah berpikirnya biasa aja ya. Biasa cuma pakai handphone, kamera handphone, lonjol-lonjol gitu. Ya karena kan kita belum lihat. Tapi begitu lihat ini, Masya Allah. Makanya timbul lagi tadi adalah ide-ide yang sudah terapi. Ini ya ini bagaimana gitu. Itulah tadi gua ada yang namanya kita manusia. Prasangka buruk pasti ada. Prasangka buruk, prasangka baik. Makanya berprasangka baik aja lah. Gitu lah. Positif ya. Positif thinking, ya dikasih 99 alasan. Jangan langsung menjudge. Iya gitu. Ini kok bisa begitu sih? Dari seorang gue yang berantakan ngomongnya. Yang kalau apa pakaian sembrono segala macam pato segala macam ini kan kok bisa gitu untuk merubah penampilan dan sebagainya. Ini lagi kembali lagi bahwa tadi ketumbuhan hati tadi. Tapi ini bang, gue mau nanya soal tato. Ini kan memang sudah terlanjur dibuat gitu. Gue pernah dengar sih, nggak mesti dihapus. Betul. Tapi gue ada story. Jadi kalau mau ngeliat perjalanan, bagaimana sih ngapus tato? Ada tuh di YouTube juga, ada banyak banget. Jadi 2018 pertama kali umroh, pas mau tawa pertama dipukul tato kan ireng gini nih. Nah dipukul tatonya. Oh di ada share, iya. Orang udah ngomong Arab, tapi gue bingung orang Arab pendek. Orang Arab pendek. Iya pendek, nggak kalau orang Arab tinggi itu biasanya iya segini gue nih. Gue nggak mau objek foto panjang, dan dia pakai ID. Nah kayak sokannya almarhum mengetahui gue almarhum tuh sudah belum lama meninggal ya. Semoga Allah mengampuni dia, mengampuni beliau dan masukkan beliau ke setan. Jadi begitu dia apa dia cerita ketika gue main ke rumahnya, kan dia tinggal di Mekah. Jadi tahu gak kemarin yang waktu lagi kita tawaf yang mukul-mukul tatonya abang siapa? Kalau dilihat dari ID-nya itu Syekh itu ada tingkatan ternyata. Nah dia tingkatan tertinggi. Jadi Syekh ini tingkatan tertinggi yang sesekali dia tuh sholatnya di dalam Ka'bah. Dalam Ka'bah. Jadi itu kan, berarti. Ah ini berarti kalau real ya, real ya. Real. Itu jadi, yang tempuk loh bang. Iya. Dan ini bukan dia yang dalam hati. Ini bukan dia yang ngomong. Ini Allah ya bang. Itu makanya pas habis tawaf, kalau nggak ya Allah pengen hapus tato, nggak nyampe sebulan hapus tato gratis. Program itu ya, program itu ya. Hapus tato gratis, tato ada bang Bimo dari mana coba? Kalau bukan Allah yang nyeting. Iya. Di sini lah semuanya. Karena niat tadi ya. Itu berdoa di tempat yang paling mustajab depan Ka'bah. Pertama ngelihat Ka'bah tanya Edwin itu umroh pertama sama Edwin tuh. Kan turun eskalator lihat Ka'bah pertama kali itu gua nangis sekenceng-kencengnya. Kenapa gua nangis sekenceng-kencengnya? Karena ya Allah ya Rob, orang sekotor gua masih diizinkan untuk melihat Ka'bah. Dulu punya duit ada lah gitu loh. Mungkin sebulan bisa dua kali lah umrohnya. Enggak kurang-kurang ya. Tapi enggak kemangin. Hemat lah duit. Bisa dikalian gua kepikiran juga enggak. Ketika enggak ada kerjaan, ya Allah diizinkan Allah Maha kasih setiap tahun, Bro. Bayangin. 2018, 2019, 2020 gitu. Jadi ya kalau kembali lagi ini, makanya kalau ada orang cerita kemarin nih, kayak lo ceritanya. Jangan dulu mana. Ini Masya Allah nih ya. Kalau diceritain itu mungkin gak ada habisnya, itu yang pertama. Tapi yang kedua, ini Allah loh. Pokoknya jangan ngomong kehebatannya Allah lah. Oh iya. Jangan, semuanya itu luar biasa. Kan belum lama nih. Ya, ada. Jod, ingat gue gak? Enggak. Kita kan pernah jalan. Ya jalan-jalan di dunia kayak gitu aneh ya. Kita pernah deket Tebet, pernah gini. Gue bilang sama dia berkali-kali yang pernah. Apa? Gue lupa. Allah lupain.
Gue gak inget. Makanya kalau ya ada. Tapi orangnya inget. Orang itu maksa gue inget. Inget dia. Gue inget ada story. Dulu lah. Iya kan gue. Tapi Bang Jody benar-benar bisa lupa ya. Oh untuk inget story itu. Tapi untuk inget orangnya enggak. Enggak. Orangnya enggak inget, kejadiannya enggak inget, asli enggak inget sama Allah. Betul-betul Allah yang bikin. Iya. Hilang. Ini kalau ini enggak mungkin kalau enggak Allah yang mappingin lah gitu, yes. Bisa seperti itu gitu mungkin. Lu ingat ini enggak? Enggak. Makanya gua sampai kalau keluar rumah kalau enggak penting banget enggak keluar rumah. Karena Masya Allah ketika pindah ke Cikupa, depan rumah masjid. Oh. Ya kayaknya hujan apa orang pakai payung gua enggak sih. Enggak lompat ya. Itu juga pas dapat gitu juga lagi ya rumahnya ya. Langsung depan masjid. Kenapa gua dapat itu rumah di masjid ya? Ini satu di sini yang kedua. Alhamdulillah dapat rumah dekat masjid. Kenapa? Dengan 3 ring jantung, 2 balon jantung untuk secara medis untuk cepat dipanggil tuh gue dapat apa? Dan Masya Allah, kalau ya inilah kalau seandainya memang terjadi gitu loh. Insya Allah mandinya nggak jauh-jauh. Kalau itu mendorong buat itu waktu keranda jauh segala macam ya dorong buat mandiin bayat itu ini nggak terserat masuk garasi gue dimandiin di situ udah beres. Mudah-mudahan terus gue tangan gue udah nggak bisa ke belakang tuh. Oh udah sakit, enggak bisa. Jadi kadang-kadang yang mandiin gini punggung ya? Punggung itu istri. Oh bokir. Ya, setiap itu gue nangis. Sakit gimana bang itu? Gak bisa. Oh nggak nyampe gak ya? Nyampe. Oh. Nggak tahu kenapa. Nah itu istri yang suka iniin. Gosokin. Di situ. Gue cuma bilang, nanti yang mandiin papa, kamu ya gitu. Biar nanti bersih kayak gini. Gue sholat di depan memang. Gue selalu sholat di depan di belakang imam. Yang gue bayangin cuma satu, nanti gue tidur di sini gitu. Siapa nih yang akan ngelatihin gitu. Every second gue ingatnya cuma mati. Gue paham mengingat kematian banyak. Sehingga, ya maaf ya kalau gue jadi cengeng. No, gitu. Jadi gue cuman pengen berpikir bahwa, ya udahlah ini mimpi nih, kita nih hidup ini mimpi. Gitu. Yang panjang tuh di sana. Yang semuanya amalan segala macam. Makanya ketika kemarin ada yang ngomong, ataupun kita bisa disadap, muka kita bisa disadap, terus misalnya terus dia ketakutan gitu. Gue bilang sama dia cuma satu, malaikat sama Allah itu every second catatan lu udah ada, ngapain mesti takut? Kalau ada orang yang mau kepo, iya kan istilahnya mau tahu tentang kita, kita diambil ini data kita dan biarin aja. Ini semuanya sesuai dengan amal ibadah kok. Yeah. Persis ketika gue ke rumah sakit, pas yang kejadian itu. Harapan kita. Iya, untuk jantung kan? Itu yang pertama kan? Iya, itu yang pertama gitu. Ya kan, ketika gue kesana, kalau ya maaf bukan berarti gue amalan gue baik atau ini kan bismillah. Tiba-tiba Allah mempermudahkan gue untuk pasang ring satu, ring kedua, ring berapa ring jantung harganya? Mahal banget. Yoi, mahal bang. Mahal banget. Ya lu lebih bismillah. Semuanya dimudahin Allah secara administrasi, secara apa? Nanti kembali lagi ke situ. Jadi kalau lu tanya, bang dulu apa yang ini? Gue lupa sih ya, gue ingat itu aja paling yang peristiwa besar. Oh gue pernah sholat di Dubai, gue nangis-nangis. Oh kalau itu inget ya? Iya. Yang hal-hal yang baik lu inget lah ya? Iya, kalau yang itu gue yang itu enggak tapi ya? Tapi memang lo meyakini itu memang udah Allah yang bikin lo lupa itu ya? Iya. Jadi lo mungkin jadi lebih fokus gitu untuk... Iya, ya ada beberapa kejadian kalau yang inget. Oh ya dulu pernah sampai terakhir kemarin ada orang ngomong sama gue. Oh ini ex mabok. Gimana tuh perasaannya pas denger itu bang? Jadi pas waktu itu sempat sih tersinggung, terus sempat waduh ini orang. Tapi kembali lagi ingat sejarahnya Rasul. Bagaimana Rasulullah untuk bersiar, untuk melakukan menunjukkan bahwa dia waliullah, bahwa dia pesuruhnya Allah, ya kan ya, bahwa dia ini memang sudah digariskan untuk menyampaikan apa yang Allah minta untuk disampaikan kepada manusia. Perjalanannya kan nggak gampang. Pamannya sendiri dia lagi cerah. Ini orang gila nih, ngapain lu dengerin bayar paman gitu. Tapi kalau ketemu lu beberapa tahun sebelum lu seperti ini gimana tuh orang lu? Abis. Selesai. minimum kita berantem argumen lah. Argumen ya? Iya. Tapi lu pernah berantem ini nggak sih bang? Gelut, ya pernah lah dulu. Pernah ya? Lagi gue dibudut kan. Oh, pantes. Tawuran. Paling depan aja. Abis budut, terus keluar, terus masuk SMA, terus
terus keluar lagi. Angkatan berapa? Masuk Semea, keluar baru dulu beres. Semea. Bayangin dari STM ke Semea. Lah iya, sama cewek-cewek dong. Tapi masya Allah tuh Semea waktu ke kelas gua itu luar biasa tuh. Kenapa? Binti-binti. Oh, cowok. Biasanya cowok banyak kan cewek. Iya, di kelas gua tuh setengahnya cewek, setengahnya. Jadi kalau misalnya 40 20 cowok, 20 cewek. Jurusannya? Ngambil akuntansi waktu itu. Oh, akuntansi. Jadi artinya imbang lah. Imbang. Tapi Bang gini, Bang. Kita balik ke ini yang hingar-bingar tadi. Lu pernah enggak sih, Bang, sebelum lu sadar seperti sekarang nih? Bukan sadar sih, apa? Hijrah ya. Kok sadar? Dari dulu sadar. Saat lu waktu masih jaya-jayanya, Bang. Ada enggak sih ketakutan lu, Bang? Waduh, gua takut nih. Mati? Bukan takut mati, kehilangan pekerjaan ini ya. Pernah ada kayak gitu? Ada, karena dunia. Dunia? Iya, karena mikirnya masih dunia, karena masih punya angsuran. Oh. Karena masih punya ini, masih ada tanggungan ini, itu segala macam. Apalagi dulu istri gak satu. Oh. Iya kan? Ya, anak gua satu di Bandung, ada dua lagi di Cimanggis, ya kan? Bandel ya? Iya, bandel banget, ya kan? Gitu. Nah ini jadi kembali lagi, ya alhamdulillah sekarang udah pada besar-besar, alhamdulillah pada kerja, alhamdulillah mau lulus, tapi anak gue tetap urusin, ya kita tetap memiliki, ya. Baik ya, masih baik ya? Masih, alhamdulillah, insya Allah baik. Nah, gue khawatirkan adalah anak gue ini, ya salah satu dari mereka dendam. Oh iya? Iya, takutnya. Takut. Oh, takutnya. Takutnya khawatirkan itu, sehingga mereka berdoa untuk gue yang tidak baik. Nah, gue mencoba untuk apapun yang gue lakukan adalah ya udah semampu gue, cuman gitu loh kondisinya. Nah, dari dulu adalah sempat ketakutan karena kita merasa takutnya nggak bisa membiayain mereka sampai kuliah, sampai apa segala macam gitu. Karena perluan dunia tadi, ternyata setelah kita mencoba untuk qanaah, menerima semua ketetapan Allah, menerima semua apa yang Allah, ya udah ini memang diizinilah Allah yang mau seperti ini, Allah yang mau adalah begini. Dan anak-anak juga mensupport ketika udah ya papa nggak mau MC lagi, papa udah nggak mau syuting juga papa milih. Alhamdulillah Ramadan kemarin itu dapat sebuah sinetron yang sudah sesuai sama ini Allah nih, masya Allah. Jadi pas ya. Itu perannya jadi apa? Kalau lihat adalah tuh di judulnya Rumah Bidadari, garapannya dia ya masih sama satu studio, PH-nya Pak Haji Deddy Miswar, para pencari Tuhan, Demi Gisela ya. Iya, ada Edwin di para pencari Tuhan, gue di Rumah Bidadari, gitu. Rumah Bidadari jadi apa? Jadi marbot. Jadi marbot. Aku pernah lihat kayak itu, gua pernah lihat tuh. Enggak usah, enggak ngomong harga, ya saya ambil. Langsung. Sikat deh. Sikat. Karena udah kebayang, kan kita kan bukan orang baru di Indonesia ini atau. Artinya udah ini syutingnya pasti di musola atau di masjid. Dan kalau di luar pasti di luar yang musola, benar. Di luar musola atau di luar masjid, enggak jauh-jauh. Jadi sampai lokasi gua biasanya kan ada base camp. Ke masjid. Udah di masjid itu. Oh. Sampai terawih, waktu itu sampai Ramadan. Sampai terawih. Jadi habis terawih selesai baru gua pulang. Oh gitu. Jadi tiap hari itu ya? Tiap hari, alhamdulillah. Jadi nggak ada. Kalau maaf ya, ini dunia sinetron lah ya, sudah rahasia umum lah ya. Kita kumpul di ruang make up, di set, segala macam. Ngobrolnya nggak taruh-taruhan. Apa-apa yang nggak penting-penting. Gibah. Ada hedonis, ada segala macam. Nah, gue menghindari itu. Di masjid sendiri kan, gue baca Al-Qur'an, ya kan, gue dengerin kajian, apa segala macam. Besok telepon anak, kalau ngapain dalam itu aja yang gue lakukan di masjid gitu. Nah, di masjid itu kan juga ada adab-adabnya. Kita tidak perlu amalah di situ. Walaupun di masjid kadang-kadang gini ya kan. Itu harganya berapa? Ya. Dalam masjid itu enggak boleh. Oh iya. Nego ya. Iya, nego. Jangan. Iya, iyalah, Bang. Iya, ada beberapa yang karena pekerjaan. Berniaga di situ kan enggak boleh gitu. Walaupun itu hanya lewat nanya ya kan. Usahakan itu tidak melakukan hal tersebut di sana. Gua harus sholat nanti ya, kita ngobrolinnya ya. Kalau gua sudah keluar masjid, gua kasih kabar. Iya. Dia nggak tahu keberadaan kita, dia masalah juga. Iya. Kita menemukan apa-apaan sih? Orang lagi sholat, emang dia tahu lo lagi sholat? Atau juga mungkin nggak tahu kalau di masjid nggak boleh begitu. Dijelasin gitu. Saya lagi di masjid, nanti saya hubungin ya. Gitu.
gitu. Jadi selesaikan dulu urusan sama Allah. Yes. Setelah itu barulah ya. Semua Rasul juga kan bilang gitu, setelah Jumatan silakan berniaga. Ya, ya kan? Sebelum tebaran di muka bumi. Bang Jody, tapi sebelum ke sana tepatnya di tahun berapa sih Abang tuh mulai diseleksi nih? Enggak semua job diterima gitu. Setelah 2016-2017 setelah Pasangring. Setelah Pasangring. Nah, terus perubahan keluarga lu gimana? Jadi anak, istri, terus keluarga inti lu sendiri, orang tua gitu loh, Bang. Gimana? Ya Masya Allah nih, ya kembali lagi nih, semuanya izin Allah yang kasih izin. Mereka suruh, ya kan, apa nggak aneh gitu ya, dari yang hingar-bingarnya segitunya gitu terus. Ya gue jual rumah, jual mobil itu 2019. Wow. Setelah 2018 umroh, 2019 itu umroh lagi. Dan depan kapan nanya, ya Allah, saya sudah melakukan apa yang Engkau perintahkan, tapi kok saya masih galau, apa? Jawabannya setelah pulang. Oh, lu masih punya angsuran. Lu jadi punya ini segala macam nih, maaf nih ya. Iya. Dunia ribawi nih. Gue lepas lah dunia ribawi itu. Cepet, gue jual rumah gue bilang, ini Masya Allah. Subuh, ngobrol sama jamaah. Bang, gue mau jual rumah, Bang. Gue jualnya jual tanah, gue nggak jual bangunan. Oke. Okay. Artinya jual cepet, ya kan? Oh gitu, ya udah. Jual cepet bukan karena BU kan? Bukan karena mau melepas riba tadi. Cuma udah mau melepas riba aja. Dan itu Masya Allah, subuh ngomong sama jamaah, tiba-tiba pagi jam 7 sekian itu di WhatsApp sama yang mau beli, jam 10 lewat dia datang, jam 11 kurang, hari Jumat tuh. Deal. Kejawab ya? Hari itu juga. Itu pulang ngomong. Cuman berapa jam ya? Iya, jadi udah kejawab itu, udah. Hari Jumat, hari Senin kita ke bank bareng sama orang itu, kita lunasin, kita ambil suratnya, iya kan? Ambil surat juga gak disusahin, biasanya udah ini lah. Bang, kena penalti gak? Apa-apa. Iya, karena kita harus bayar penalti. Iya, dilunasin. Semuanya, dilunasin. Ini bisa dapat potongan gak? Oh bisa, tapi nunggu sekitar 2-3 tahun. Terus dapat berapa? Cuma sekian juta? Oh, tes selesainya. Karena apa? Itu saya tahu juga jeratannya. Yes, iya, iya, iya. Kan itu udah ada, ntar aja dulu kan lumayan tuh dapat segitu. Penting. Nanti Allah ganti, Masya Allah. Cuman ya gitu ya, ketika kita keluar dari zona kenyamanan, biasa hidup ada segala macam, tiba-tiba harus keluar, harus ngontrak. Harus ya, namanya kontrakan mana enak sih? Itu kontrak langsung Bang abis itu? Iya, kontrakan. Cuman kontrakan serumah ya. Cuman ya segede-gedenya kontrak, apa enaknya sih punya orang gitu kan ya. Dan Masya Allah waktu itu yang kita kontrakin juga itu rumahnya notaris. Notaris yang ngurusin rumah. Itu dari rumah saya gak dipakai, jadi Allah tuh mudahin gitu. Udah pakai aja. Udah bayar berapa? Udah lah, demi Allah ya. Itu di sebulan sejuta, rumah segede gitu, ada garasi, ada kamar tiga. Sejuta, lari gini. Di daerah Jakarta lagi ya. Itu mah bukan ini, cuma lu urusin aja rumah gua. Iya, dirawat lah ya. Nah, gitu, iya. Kalau kita mengontrak bertahun-tahun juga bisa. Aduh, ya Allah, dimudahin. Terus habis itu kita ada dapat rumah adik. Jadi sekarang ini sedang bermuamalah sama adik, tidak dengan bank. Ya udah, bayarnya. Ya seikhlasnya, seadanya. Ini deh uang muka, ini rumahnya. Ya cuman bayarnya tidak bisa seperti yang dulu ya, harus ditargetin sekian-sekian, gak bisa. Doa aja, kayaknya namanya Pak Ade. Iya. Sekarang dan rumahnya itu dekat masjid. Yang di ini, Cikupa ini. Cikupa. Serba dimudahkan akhirnya Bang. Insya Allah. Makanya ketika kita berani meninggalkan apa yang dilarang Allah, insya Allah Allah akan mempermudah segala jalan yang kita Terus lo makin ini dong, rasanya makin yakin. Nah itulah makanya tadi, apalagi kalau kita melihat, ingat kan gini ya, gue baru baca Al-Quran tuh 2017. Oh baru. Suka jantung itu. Kata kakak gini kan, udah baca Al-Quran, insya Allah Al-Quran tuh syifa, kasih gue tuh obat. Iya kan? Iya deh, apa sih? Masa sih obat sih? Udah lama nih, tapi kan gue pernah baca Al-Quran. Iya kan, bisa. Basicnya. Pesantren. Yaudah, gue aja bingung kan lo gue pernah pesantren. Ya denger. Bilangnya lo, di Pasuruan. Oh Pasuruan. Berapa lama? Kabur. Kabur kan dari pesantren. Enggak, itu biasanya dulu karena bader. Bader. Kabur gak? Sempet kabur gak? Kabur sih enggak, cuma setiap pulang gue botak. Abis itu dihukum.
gitu. Kayak di polisi juga dulu. Nah, iya, kalau pesantren gitu. Kayak, lu kok botak? Gitu. Gak lompat pagar yang jelas. Iya, iya, iya. Ini kembali. Ngaji-ngaji. Iya, gitu. Kita jalani, kita keluar dari sana, zona kenyamanan, terima apa adanya. Jadi, setelah tadi ngaji, bener lo merasa itu jadi lebih tenang itu, ya? Terus, asli atau tidak? Gua gak ada guru ngaji, gak ada apa. Oh. Sesekali cuma nanya ke ustad yang ngajar ngaji anak-anak di masjid tuh. Ustad, apun ustad ini bacanya gimana? Ustad, oh itu bacanya begini. Oh ya, udah belajar lagi bacanya. Dan sekarang... Tapi lo gak malu bang ya? Enggak ya? Makanya, kan poinnya ternyata sehat sama ibadah kuncinya satu. Paksain. Kalau gak dipaksain, ya udah begitu aja. Dan itu jadi kebiasaan lo sekarang tuh, ya. Ngaji itu ya? Nah terus lo kalau sehari-hari nih sekarang apa nih? Kalau sehari-hari nih, ya Masya Allah, alhamdulillah entah doa istri gue juga pastinya ya. Karena istri gue itu bangun jam 2:30 pagi setiap hari. Oh iya? Kalau dia nggak lagi menstruasi, dia tahajud. Jadi entah doa tahajud yang mana dia bisa ya, Allah ijabah. Ya kan ijabah doanya, kan dia pasti doa buat gue tuh. Allah rubahlah suamiku. pastinya ada itu. Iya, iya, iyalah pasti lah. Kalau anak-anak dan keluarga, ya pasti ini ada sama sekali. Entah doa yang dia tajukan berapa deh. Nah itu, sejak itu sekarang gue, ini mulai 2019 sebenarnya ya. Udah mulai coba-coba dan sekarang udah habit, sudah hampir tiap hari. Jam 4 pagi itu mandi. Oh. Tiap hari, jam 4 mandi. Habis mandi, ya kalau misalnya memang waktunya sahur, Senin Kamis atau ayam melbit ya, sahur dulu. Terus sahur baru mandi. Terus habis mandi, ya udah tahajud. Iya kan, karena batasnya tahajud itu sampai subuh kan, sampai jam subuh terdengar, yuk tahajud dulu, baru ke masjid depan rumah, ya dalam masjid ya kalau kita dapat tahajud ke masjid, tahajud ke masjid, kalau enggak ya udah kau beli ya, gitu kan, karena dua rakaat sebelum subuh itu kaya. Kita yakin gitu loh, karena itu lebih baik dari bumi yang sebesar. Insya Allah, setelah itu, sholat subuh, habis sholat subuh nggak pulang. Oh, masih di masjid tuh ya? Iya, jadi gue mengejar syuruk. Atau sholat isra. Ngapain? Ngaji. Sendirian. Dari sendirian gue di masjid gue. Dari masjid di masjid yang ini juga yang pindah rumah. Dari masjid yang lama sebelum pindah di Kosambi sampai ke masjid ke Cikupa. Saya itu awalnya sendirian. Kalau yang di Cikupa alhamdulillah sekarang akhirnya ramai ya. Ada teman-teman yang ikut juga. Kita ambil dulu ya. Ada sekitar 5, kadang-kadang kalau weekend tuh bisa sampai 10. Wow. Iya, kita bahas. Ya mungkin dia lihat karena mungkin dia berpikir gini, jadi rumahnya selengkah, kerja nggak mau pulang. Terus gue yang rumahnya jauh ngapain pulang dulu. Iya, iya. Terutama maghrib sampai isya. Akhirnya memberi ini baik lah ya, apa? Itu dia, apa mengajak atmosfernya ya. Iya, atmosfer. Ya virus kebaikan lah. Gitu. Kita bikin seperti itu, tercipta orang-orang juga harus mau pulang dan macam karena kayak maghrib sampai isya itu kan pendek ya, pendek banget gitu. Terus ngapain juga mesti pulang gitu, kayak nanggung banget sih. Ngapain sih lu mesti pulang gitu kan. Nah gue yang dekat aja gue gak mau pulang gitu. Ceritain itu alhamdulillah banyak yang ke influence jadi keikut ya mereka ikutan gitu. Terus apa kebiasaan-kebiasaan baik apalagi bang kalau sehari-hari sekarang yang lo jalani? Dari situ terus ya, baca Al-Qur'an itu menjadi sebuah kebutuhan akhirnya kalau nggak baca Al-Qur'an tuh enak. Ada yang kurang gitu loh sampai ke situ. Terus rawatib ya, sholat sunnah dari mulai ya rawatib terus tahiyatul masjid sampai tuhur atau sholat syukur wudu. Jadi abis wudu gua tetap sholat. Jadi gua abis ngaji nih misalnya dari maghrib sampai isya, sebelum isya itu gue wudu lagi gitu loh. Walaupun nggak batal sebenarnya, nggak batal wudu, tapi masih ada wudu kan? Masih ada wudu, tapi gue wudu lagi memperbaiki wudu satu. Sebenarnya gue ngejar sholat sepuluh wudu tadi, jadi sholat tuhur tadi, jadi biar bisa sholat apa ya, nggak biar bisa sholat sepuluh wudu, sunah wudu ya, gitu biar dapat situ. Saking kepengen dapat sunahnya gitu kan ya. Karena apa gue begitu? Kok bisa? Setiap hari lagi. Kenapa sampai gitu? Karena gue mikir gini, dulu gue tuh udah jarang sholat, dulu tuh masih lupa gue. Dulu segala macam lupa ini, lupa itu. Jadi gitu. Kayak mana tahu kalau mau ngomong sekarang menurut katakan hukum ekonomi lah ya. Ya mana tahu subsidi silang. Iya. Jadi mengisi yang dulu kalau kosong. Ini kosong segala macam. Kenapa gue puasa Senin Kamis? Dulu puasa gue berantakan.
tahu dari kuasa ini bisa ngisi ke situ gitu loh. Dulu yang enggak, ya mungkin akhirnya belajar kita puasanya gimana. Dulu puasanya hanya sekedar nahan lapar, tapi ini kita nahan segala macam sampai di rumah. Sampai gua kalau lagi saum gua jarang ngomong. Oh iya, enggak sebawel ini, enggak, gua diem zikir, terus diam di masjid. Habis sholat gua ngaji, sholat gua ngaji. Bukan di bulan puasa aja tuh kayak, bukan di Ramadan aja. Jadi setiap jadi gue mencoba untuk apa yang gue lakukan di Ramadan, gue terapin sehari-hari di luar Ramadan supaya mendapatkan giroh ya, girohnya. Jadi semangatnya itu sama dengan bulan Ramadan. Insya Allah itu jadi apa ya, kan badan juga kalau ngomong soal enteng lah ya, enteng lah. Ternyata dokter bilang sehat. Puasa itu detox sebenarnya, ngatin secara badan, secara kedokteran. Orang operasi aja suruh puasa. Wah, dulu betul. Iya kan, puasa dulu ya, mau periksa darahnya gitu. Pak, jangan makan dulu ya Pak, jangan makan dulu ya, jam sekian. Sama kayak genos itu. Alhamdulillah gitu. Jadi, ternyata udah diajar ya, gitu ya sama Rasulullah. Yang gue lakukan itu adalah sebuah gerakan bagaimana bisa menciptakan supaya diri gue bisa mendapatkan sesuatu yang lebih nyaman. Poinnya adalah kenapa gue bisa melakukan ini, melakukan kegiatan? Pengen nyaman, udah nggak ada lagi. Cuma pengen nyaman hati, pengen nyaman nyaman secara kita beribadah dan sebagainya. Nah, kita itu tadi kembali lagi kepada kita dan kita harus bisa berani memaksakan diri. Dan lu udah nemu kenyamanan itu ya bang? Insya Allah. Jadi kalau ada galau-galau, ada ini segala ngadep lah ya. Kalau itu segala macam ya udah. Nyari masjid aja udah. Nyari masjid. Kenapa? Nyari masjid wudu. Tayang ke masjid. Walaupun jam sholat masih lama. Dan gue bisa 2 jam sebelum sholat gue bisa di masjid. Oh, 2 jam sebelum sholat. Sebelum azan itu gue bisa di masjid. Ngapain di masjid? Ya ngapain aja. Ngaji gitu. Gue sama Allah. Setelah teater masjid segala macam. Dari hati itu ya? Iya gitu. Karena itu kan tempat yang sangat luar biasa gitu. Kalau kita bisa. Dulu kita gak pernah begitu. Sampai kalau gue keluar kota, gue bilang, pokoknya cari hotel ada dekat masjid. Kenapa? Saya mau subuh di masjid. Waktu itu ada Muslim United di Jogja. Gue besar sama panitianya, saya subuhan mau di Jogokarya. Subuhan? Subuhan, sholat subuh. Oh gitu bang, nemi pada waktu itu. Oh iya, kita ada acara di Jogja. Udah, jam 3 dia udah standby tuh. Oh. Jam 3 dia udah standby mobil, segala macam. Udah, gak tau ya. Itu acaranya besok pagi. Udah, kita ke masjid. Kita sholat di Jogokarya, oh ya udah. Setelah itu poinnya kenapa gitu? Karena sebelum hari H, plan in progress. Jadi planning gue adalah kemari pun kita ketemu hari ini. Udah lo planning tuh ya? Gue planning. Bagaimana? Nanti gue sholat zuhur dulu. Nanti gue sholat abis ini, gue sholat asar di mana? Iya gitu. Kalau gue nggak bisa di sini, kalau nggak dapat, kalau nggak bisa gue di rest area. Jadi itu yang gue planning. Jadi poinnya gue mau mengedepankan kepentingan Allah dengan cara sujud tadi daripada kepentingan gue pribadi. Oke. Okay. Kalau kepentingan gue pribadi ya udahlah, makan nggak makan dapat juga kok. Ngapain sih kita harus berpikir harus tuh ntar gimana nih kita makan? Akhirnya itu Allah sudah mengatur. Ada cerita bahkan ceritanya cukup masyhur ya. Ada burung, ada ular, buta bro. Tapi betul dia mati. Artinya apa? Dia dapat makan. Ya. Masih bisa makan. Burung buta loh. Rezeki udah ada yang ngatur, Pak. Itu dia. Karena kita jadi takut itu. Ya kan? Itu binatang. Kok di sawah itu kan binatang. Kita kan manusia, apalagi manusia yang punya akal, yang kita punya teman, yang kita punya segala macam. Insya Allah ada jalan. Jadi jangan pernah khawatir bahwa kita akan kekurangan ya. Kekurangannya segala. Aduh, besok bisa makan apa ya? Itu setan maksudnya. Kalau gua masih begitu, Bang. Allah. Proses. Dari kita ngobrol hari ini. Iya, amin. Lu kuat bahwa ya lu amin. Untuk melakukan sesuatu yang di luar dari rasional. Amin. Ini kan di luar rasional. Iya. Di luar rasional. Artinya di luar rasional ya tidak mau berharap kepada yang lain, ya cuma lila aja kepada Allah aja gitu. Karena dia kan kita apa sebenarnya. Terus gini bang, anak-anak lu pasti tahu kan masa lalu lu tuh bang. Iya. Pasti tahu ya.
Terus sekarang ya, lu sedikit banyak tahu lah mereka. Sedikit. Apalagi lu di sosmed juga kan, lu nggak usah cerita lu dia bisa googling bahwa gimana sih gitu. Jejak digital tuh nggak ini lah ya, nggak bakal bisa hilang lah ya. Apa lo mengajarkan dengan hidup lo yang sekarang ke keluarga lo? Atau lo tidak mengatur? Gue tidak menegur. Oh, tidak menegur. Tapi mencontohkan gitu. Mencontohkan saja. Ya, bangun subuh, ke masjid, segala macam. Sama mereka paham. Ketika maghrib sampai isya mereka enggak makan. Oh, gitu. Dan mereka makannya nunggu habis. Nunggu bapaknya. Nunggu bapaknya pulang. Karena tahu dia dari udah berapa tahun ini ya. Dia nunggu nanti. Kalaupun mereka mau beli makanan beli, tapi makannya nanti udah isya. Oh, bareng ya. Iya, bareng. Oh, gitu. Iya. Tapi lu masih tetap ada demokratisnya atau demokrat? Iya, jadi kayak tadi yang gue bilang, ketika anak gue protes, anak gue marah-marah sama gue terima. Gue tidak yang merasa kayak dulu yang gue bisa banting piring. Oh, dulu tuh ya? Dan itu gue baru tahu cerita itu baru nama ini sih gue. Apa tuh? Oh, iya. Lo udah lupa kali ya? Gue udah lupa. Oh, yang tadi lo cerita itu kejelekan-kejelekan itu? Iya, tadi itu dari istri gue gitu. Apa dulu kalau marah? Pintu dibubrak banget. Itu baru piring sama pintu bang, belum yang lain ceritanya. Tapi beneran lupa lupa. Jangan-jangan TV pernah lu banting bang. Jangan-jangan, ini baru diganti ya. Iya, nggak ingat kalau pernah kok gitu, gitu. Ah iya. Tapi support keluarganya luar biasa ya. Tadi kan istrinya yang bilang mau diganggu, jangan ganggu papa, capek. Dan sekarang sampai anak-anaknya pun. Sampai lo mungkin berpikir, aduh, gua apa ya istilahnya tidak melihat anak-anak gua bisa belajar. Lo lupa dengan karena kesibukan lo bang. Gua nggak melihat cara dia pertumbuhan. Iya, perkembangan anak. Perkembangan macam. Tahu-tahu udah gede aja. Tahu-tahu iya, tahu-tahu apa tanda tangan rapot. Tanda tangan dong. Gak tahu. Kagak lo lihat. Apa nih merah nih? Kagak lo lihat ya? Jolim gak? Jolim ya, orang tua seperti itu. Jadi dekat sama anak. Jadi anak itu bukan, karena kan dia generasi penerus. Satu doa ada api neraka adalah salah satunya adalah doa anak gitu, ya. Kan, ya. Gitu. Makanya gue begini ya, ada sodako subuh yang gue jalanin setiap hari. Gue gak punya duit ya, gue sampai receh-recehan tuh gue bawa ke masjid. Nah itu apa tuh gitu, bang sodako subuhnya? Sodako subuhnya niatannya cuma ya Allah tolong kalau memang ada pahalanya tolong berikan kepada kedua almarhum orang tua. Orang tua. Walaupun itu cuma berapa? Cuma 3.000 perak kadang-kadang jujur aja lebih seringnya 10.000, 15.000 kalau lagi ada duit ya 50.000. Gua ngomong jujur aja deh. Iya kan ya? Ngapain sih ngomong oh pasti sedekahnya gede-gede nih. Jadi tidak harus besar. Yang penting niat. Ya, itu tadi. Dan ikhlas ya. Ikhlas ini ya gitu. Dan kalau ada tolong diberikan dan memang bisa. Sedekah lah untuk orang yang sudah meninggal. Yeah. Gitu loh, insya Allah emang ada gitu. Gitu. Jadi ya udah, gue lakukan hal itu tiap subuh mau berapapun. Kalau perlu gue korek-korek celengan. Yang penting gue ke masjid subuh tuh gue bawa duit, gitu loh. Gitu buat itu gitu. Sampai segitunya. Dan dipaksakan. Nah, dipaksakan. Nah itu dan alhamdulillah anak gue tuh nggak mesti gue cowok. Gue bangunin subuh. Paksa segala, gitu nggak ya? Udah. Udah tapi bangun. Cara pergaulan mereka lo atur juga atau enggak? Bebas aja. Karena kalau gue mikir ini bukan gue kalau terlalu strike ke mereka, mereka yang gue khawatirkan ada kekhawatiran ya, wajar lah ya. Yang gue khawatirkan adalah ketika dia apa dulu lebih parah dari ini. Wah. Aduh, keinget lagi rasanya ya. Kalau kayak gitu kan apakah nggak jelek? Iya ya. Jelek ya, jelek ya. Jelek. Walaupun udah lupa. Karena apa yang ngomong dari daging. Iya benar benar. Kecuali orang lain nih. Kalau orang lain cerita bantang, lu tahu gua. Tahu lah semuanya tau bang. Dari temen gua gini. Dari sosmed. Kayak orang-orang gitu. Wong edan gue. Apa yang? Alhamdulillah ketemu teman-teman ada di. Ketika gua jauh dengan teman-teman yang lama, lu ganti dengan teman-teman. Lu ganti dengan orang-orang ya. Gue bilang bukannya ahli surga sih, tapi ahli kematian. Jadi orang-orang yang ingat ingat mati, ingat ini segala, ingat ke akhirat-akhirat. Tapi bang, mau nanya nih, ketika lu berubah seperti ini bang, teman-teman lo yang lama nih
ada yang masih loyal sama lu, setia sama lu gak sih? Atau... Salah satunya ya teman akrab Edwin. Edwin alhamdulillah, bahkan Edwin sekarang hatinya sudah semakin lembut. Oh iya. Karena gua tahu banget dia Aceh. Boro-boro ngeluarin air mata, agak pernah. Masa sih? Iya, agak darah pernah. Ya? Nah, gue paling, udahlah pokoknya dia keras banget orangnya gitu dia. Lebih keras dari lu atau gimana? Soal Acehnya. Iya, iya. Memang Edwin terlahir di keluarga. Karakternya ya emang? Keluarga karakter yang keras. Kita kan ABG Aceh Betawi gabung. Iya, iya. Coba cocok. Ya, akhirnya ya jadi ya itu perubahannya salah satunya dia dan dia. Dulu sempet gini, ketika gua kasih tauin gak gitu, Rasul gak gitu. Dia cuma bilang, diam lo, gak usah ngajarin gua, usah lu kan YouTube. Nah, lagi ya, segala. Oh berarti lo ininya gak bareng ya? Enggak, ya enggak. Dia ternyata diam-diam menilai gue. Karena dia takut gua itu hanya tren. Saat-saat ini. Oh, angin-anginan ya? Hijrah tren, iya. Tapi dia lihat. Dengan ya insya Allah gue istiqomah itu segala macam, akhirnya dia luluh juga. Ternyata dia diam-diam, dia bangun belajar subuh juga ya. Dia bangun subuh, dia apa, segala macam, dia ngomong-ngomong gitu loh. Tapi sekarang ketika gue ini, tau kok gue lihat status WhatsApp-nya, udah bangun, lu udah bangun cek. Tumben nih, tumben lu. Sama, semua. Kesurupan apa lu? Itu, kata-kata itu, ada dua kata-kata itu ya. Kadang-kadang kita gak kuat, tumben. Sama kesurupan apa lu? Itu banyak namanya itu dijadikan jokes. Itu dijadikan sebuah bahan untuk apa? Candaan lah ya. Candaan yang merendahkan keimanan dia. Padahal kita memang pengennya seperti itu. Iya, gitu. Jadi nah itu enggak usah baper. Iya. Itu artinya bahwa oh alhamdulillah orang masih memperhatikan kita. Oh iya, itu bentuk perhatian sebenarnya. Kita diperhatiin segala macam ya kan? Udah. Lu kalau ketemu gue di rumah gue bergamis dong, gamis. Oh iya iya. Udah, celananya udah celana kolor baba-baba gitu. Tapi gak apa-apa kan bang? Ya gak apa-apa, gak ada masalah, kan itu sunah. Oh iya. Nah, kalau gue cuma mikir, itu simple. Gamis itu simple, lu gak harus pakai yang gimana-gimana lagi, ya udah pakai itu. Dan gue berusaha ketika sampai sholat itu kayak seperti itu. Sampai alhamdulillah kan anak yang pertama pramugari di Garuda. Dan masya Allah anak gue itu ya ini memang Allah yang sudah bismillah lah ya. Sudah kadar bukannya gue ada Allah yang sudah mengizinkan. Anak gue itu memang terbangnya ke Jeddah dan Madinah. Oh gitu. Dan dia announcernya Arab di Garuda itu gitu lah. Jadi ya udah. Jadi kalau mau kayak kemarin umroh, ya gue nggak pernah beli oleh-oleh, emang nggak punya duit juga sih. Dibawain dia. Iya. Kurma ya. Kurma dalam macam. Jangan-jangan kita pasti dapet tuh kalau pulang umroh. Salah gitu. Jadi ya, ini ya dapat gamisnya pun memang suka anak yang suka beliin di Madinah. Terus apa bang? Yang pengen lo lakukan sekarang tuh apa? Untuk ke depan? Gue kepengen mati enak. Mati enak. Jadi benar tujuannya untuk sana, mati udah mikir sana ya? Iya, pengennya mati enak, gak ada lagi. Makanya kalau ada lagi keluar kota, kayak lagi ini sekarang gitu, ya Allah sampai kalau mau cabut di rumah ya Allah ya. Kalau cabut di rumah. Jangan sampai nyusahin orang. Oh gitu ya? Iya, takutnya. Kalau di rumah kan enak tuh. Masjid deket, mandiinnya gampang. Udah sampai sejauh itu. Di situ ya. Terus kalau misalnya udah dipanggil gitu ke sana. Gua punya utang enggak sih sebenarnya? Karena itu gua juga kemarin kena Covid bulan Juni kan. Penyintas juga ya? Iya. Sama nih sama dia, Bang. Iya. Aku Juli. Lolosan Covid. Lolosan Covid. Lolosan Covid. Terus kena, terus jadi ya. Dari situ waktu itu langsung berwasiat kirim punya utang nggak sih lu Jod? Punya. Ketika Covid tuh ya? Iya langsung kata ini papa pernah pinjam duit ke sini sini. Walaupun sampai detik ini yang dipinjam duit nggak pernah lagi. Tapi ada berarti catatan lu tuh ada tuh ya? Nah ini kali kebalikannya. Kalau yang masa-masa suram lo dilupain Allah, nah ini punya utang, Allah ngelupain yang punya utang. Iya. Ada Haji Rudi, barakallahu fiik. Terima kasih Haji Rudi yang sudah mengikhlaskan uangnya yang pernah saya pinjam dan ketika saya mau balikin, Haji Rudi bilang,
penting. Pengen banget gue gitu bang, utang-utang rumah gue lunas gitu, dilupain. Nah ini ngomongin yang tadi, dia tuh ngajak gue tahun 2019 diajak umroh sama dia. Padahal 2018 ke 2019, pas 2019 umroh, itu kena yang namanya progresif. Oh iya. Yeah, sebesar 2000 real kalau gak salah, atau sekitar 8 juta something. Itu dia yang bayarin juga. Oh dia yang bayarin. Orang bahasa abis itu, Ji gue ngajarin berangkat lah, orang gue gak bisa bayar progresif, udah gue bayarin. Artinya dia udah bayarin tiket segala macam ini itu, dia bayarin lagi itu ya. Dan Masya Allahnya lagi ketika beliau, ini ibrohnya luar biasa, pembelajaran sangat luar biasa buat gue, mungkin buat kita semua ya. Ada ternyata orang bisa pakai itu. Dia udah ditipu dari 1M sekian. Masih baik. Orangnya masih dikaryakan, masih kerja sama dia. Yang nipu itu? Iya. Ada ternyata orang seperti itu gitu. Banyak kali bang ya? Iya. Cuma kita nggak tahu ya. Gue masih ketemu, ya Allah, masih ada yang orang seperti itu. Mudah-mudahan beliau makin istiqomah dan dia udah orang kaya sekali. Tapi dia nggak pernah berlalu, artinya semua itu titipan. Dia udah bikin perusahaan, udah bikin ruang makan. Berarti ya, bukan rezeki kita gitu. Padahal rezekinya tuh ratusan juta sekali gitu. Dia gak pernah pikirin itu. Nah itu dia, ketika gue bilang, Ji, gue punya utang, emang gue punya utang sama gue gitu. Lupa, dilupakan sama Allah ya. Udah, gak usah dipikirin. Terus itu kan tadi lo bilang mau mati enak. Nah kalau untuk orang-orang sekitar bang, untuk duniawi ya, duniawi tanda kutip lah ya, yang baik-baiknya nih, kebaikan apa bang yang pasti menjadi impian besar lo bang? Waktu itu pernah Ustadz Fatih Karim tanya, waktu gue di podcast juga, terus dia di tempat dia luar biasa sekali ya, kalau Ustadz Fatih Karim memberikan kesehatan terus sampai keluarganya, terus dia ridhoi apa yang dia lakukan. Nah, Ustadz Fatih Karim nanya, cita-cita lo apa? Sama kan? Cita-cita lo apa? Gue bilang, cita-cita gue juga. Karena gue mu'azin, gue juga abul belajar jauh. Gue tadi keren bang. Suara lu masih melengking, kayak waktu pas lu nyanyi dulu. Bedanya sekarang kan udah gak nyanyi. Kenapa gue ngejar jadi mu'azin? Karena ada satu hadis, ada satu riwayat, Rasulullah pernah bilang, sejauh suara itu nyampe, mau benda hidup, mau benda mati, mau apa segala macam, berdoa semua. Ya Allah, ampuni syukur. Itu makanya gue motot pengen jadi mu'azin. Oh gitu. Itu. Jadi supaya apa yang pernah gue lakukan, kan kita juga gak tahu dari sholat satu ke sholat kedua, apakah ada dosa kecil, apakah ada dosa besar di situ yang mudah-mudahan diampuni di situ. Terus lagi, yang kedua, di situ gue dipanggil. Bayangin lagi, oh iya Allah sholat, bluk, meninggal. Ya Allah, nikmat, indah banget. Gue pernah lihat orang azan meninggal, orang lagi azan meninggal. Itu yang pertama, gue bilang sama Karim. Dua, tarikan mati anak. Ashhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau kita talkin, orang ditalkin tuh, ya asyhadu an la ilaha illallah. Kita gak perlu talkin. So, tarik Karim nangis. Jadi pengen menikah seperti mudah-mudahan Allah izin. Amin. Mudah-mudahan Allah. Karena kemarin terakhir juga sempat ngobrol sama Ustaz juga. Meninggal itu memang harus di planning. Oh gitu ya? Iya. Mudah-mudahan jadi doa ya. Iya. Meninggal itu harus di planning. Meninggal dalam keadaan baik-baik. Makanya tadi apa? Oh iya. Kita waktunya kan nggak tahu ya. Tahu. Cuma planning kita harus berbuat baiknya itu ya. Meninggal itu harus di planning. Apa yang kita planning, apa yang kita, walaupun melenceng-melenceng misalnya ya lagi baca Al-Quran, lagi di masjid kita meninggal, makanya gue selalu ke masjid dan berlama-lama di masjid, berharap lagi di situ gue dibuk, mau dibilang apa misalnya pencitraan terserah orang bisa, terserah gak orang menilai itu benar manusia ya itu kan? Terserah orang menilai, terserah tuh mau nilai apa juga, mau yang nilai penting, apa juga yang penting penilaian Allah. Karena gue mau baper lagi sama manusia, berharap lagi sama manusia, berharap sama Allah aja, sama keluarga pun mau berharap. Kita sebagai orang tua nih nanti kalau anak-anak kalian sudah besar, sudah kerja, gue rasa semua penilaian apa berharap orang tua itu sama semua. Seperti gue ke mak gue kerja gitu ya. Kita tidak pernah berharap gaji dari dia.
gue sampai kalau anak padahal anak gue udah pramugari loh, baru udah sudah nikmatin tahu, aja nikmatin. Tahu ketahuan dong berapa? Yoi bang. Gue begini aja mikir, mau minta duit sama anak aja mikir bisa 2-3 hari. Dia ada duit gak ya? Nah kalau gue minta ini gimana? Sampai begitu. Sampai kalau misalnya ini kak ini papa udah nggak ada lagi uang gitu, baru kita WhatsApp. Kalau ada sih, kalau nggak ada nggak apa-apa. Pasti gitu. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Semua orang tua seperti itu. Gue rasa seperti itu. Padahal mintanya nggak gede. Iya. Padahal kalau kita ngomong, lu dari SD sampai lu bisa begini berkarir segala macam. Wah itu nggak perhitungan lah. Orang tua tuh nggak perhitungan, nah, bang. Orang tua akan seperti itu. Selalu seperti itu. Jadi ya kalau itu ya tanya apa yang nextnya, next step, top up, ya top up keinginan ya, paling yang top floor lah gitu. Itu deh, kita mati enak. Tetap itu ya. Mati enak adalah tanda kutip yaitu adalah yang diinginkan. Dan keluarga juga ya mungkin kalau seandainya ya maaf ya abu, masya Allah ya suaminya meninggal dalam keadaan puasa, suaminya meninggal dalam keadaan seperti ini yang baik-baik. Iya. Makanya itulah gue hindarin untuk ke tempat yang segala macam. Takutnya lagi di situ ya malaikat maut datang. Karena sehari itu 70 kali malaikat maut melihat tengok kita tuh 70 kali. Sehari. Sehari. Dan ada satu riwayat juga ketika Rasul sama sahabatnya, kalian dengar gak suara apa itu? Bleduk jatuh. Itu batu yang sampai ke dasar neraka yang dilempar dari 70 tahun yang lalu. Bayangin, lama banget. Jadi berapa jauhnya gitu 70 tahun. Ya itu dia. Nah, ini sebenarnya ibro-ibro kalau kita belajar. Makanya gue tuh ya maaf nih bukannya masalah orang sok berani sama covid atau covid gue pernah covid kok ya kan ya takut berlebihan sama covid. Kenapa harus takut berlebihan sama covid? Takutlah kepada neraka ya kan, yang jelas-jelas setiap saduran dari Al-Qur'an, setiap semuanya tadabur dari Al-Qur'an itu semuanya tentang neraka dan neraka. Takutlah sama itu gitu ya. Bukan takut karena covid dan sebagainya ya, bukan kita menantang maut dan kita ini terkabur ya, terkabur bukan, tapi poinnya ayo sikapi dengan bijak dan sikapi dengan keimanan semuanya itu. Bukan iman, yang iya. Iman dan imun. Iya. Iman dan imun. Penting itu. Tapi sekarang udah Super Bejo gimana bang? Super Bejo. Kalau ya ini lagi mau bikin insya Allah. Ada satu insya Allah sebentar lagi ada. Super Bejo Report. Album ya? Bukan. Single? Bukan. Apa tuh? Podcast. Oh, podcast. Okay. Jadi Super Bejo Reborn. Berarti sama Edwin dong? Iya, sama Edwin berdua. Kita nge-host berdua dan konsep kita itu tidak seperti ini. Kalau kalian kan seperti ini, kita ada insya Allah ada audience. Oh, audience, penonton nih. Ngelenong sebenarnya. Oh, iya. Ngelenong gitu. Nanti kita minta teman-teman juga bisa datang. Amin. Nanti gitu karena kan kita ada ustaz juga. Jadi audience bisa tanya. Jadi begitu. Arahnya begitu ya. Begini kita konsepnya seperti ini. Tetap. Tapi ada humor-humornya juga atau? Tetap ya. Kan harus Super Bejo-nya. Gitu. Cuman bukan kita mau sok syar'i tapi yang sudah direm. Yang sudah tidak terlalu karena tertawa terbahak-bahak. Ya, oh, udah. Kalau kebanyakan itu mematikan hati. Berarti lo nge-MC-nya udah enggak lantang kayak dulu ya. Salah. Iya, karena itu tadi ya kita buka dengan basmalah. Kita akhiri juga dengan doa penutup majelis itu insya Allah apa yang kandungan yang kita dapatkan, kita berharap apa yang kita sampaikan sekarang ini ya ini juga bisa benar-benar ini apa yang kalau dibilang kayak tadi ya ada ketakutan perasaan ria, ada ketakutan perasaan kita takabur atau misalnya dicap kita orang lain, kita nggak nyampein gitu ya udah kita sampaikan aja terserah orang yang menilai. Kalaupun ada kita berdoa sama Allah, ya Allah tolong jauhkan aku dari kekufuran ya, ke segala macam yang berbau syirik ya, baik yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu. Karena ria ini kan bagaikan semut hitam berjalan di dalam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Bayangin berarti kan gak kelihatan banget ya ria ini gitu loh. Ya kan artinya seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah mappingin dan mudah-mudahan apa yang gua sampaikan ini bisa menjadi ibroh. Amin. Menjadi pembelajaran orang yang lihat juga bisa menjadi giroh dia ya. Gitu loh, itu bisa semangat berhijrah dan sebagainya. Amin. Insya Allah banyak yang diterima ya. Diterima. Berarti udah nggak nyanyi ya? Hampir nggak. Kalau Edwin? Ya sama. Oh sama ya? Kalau keluarin single itu yang hijrah Super Bejo,
2016. Begitu udah rilis, gue langsung bilang sama Edwin, Win gue gak mau nyanyi ya disini. Tapi sempet itu ya, dari terakhir. Terus siapa yang nyanyi? Ya kan orang tahu, lu tepuk tangan aja fales. Bang, nih pertanyaan terakhir buat ya. Dari gue nih bang. Proses hidup lo, udah semua lo lalui, apa yang lo mau udah lo dapet dulu ya. Artinya sekarang lo sekarang ini bentuknya hidayah kali bang. Ya. Nah pertanyaan gue adalah, kalau Jody tiada nanti mau dikenang sebagai apa? Kalau saya tiada, kalau saya dipanggil sama Allah, segala macam, ada tayangan-tayangan saya yang baik-baik, tolong dilihat. Tayangan yang kurang baik, dilihat juga, tapi sebaikkan sebagai pelajar. Bahwa saya pernah melalui proses seperti itu, dan akhirnya seperti ini, itu pilihan. Itu pilihan saya, karena saya pengen mati enak, saya bilang. Karena saya pengen menghadap Allah dalam keadaan yang Allah inginkan, dalam keadaan yang bukan sok merasa suci, saya nggak merasa suci. Saya tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Tapi saya ingin mencoba untuk lebih baik dari saya yang dulu. Jadi semuanya tolong dilihat, tolong dinikmati, telaah. Terus, kalau seandainya yang melihat dari tayangan atau digital, jejak digital saya yang kurang baik, sampai yang menjadi, saya bukan masa baik ya, sampai seperti ini dan sebagainya. Terus, kalian menilai seperti apa, silakan. Tapi tolong pesan saya, jangan kotori hati kalian. Karena kita melihat sesuatu itu seperti makan pisang, jangan tolong semuanya, ambil pisangnya aja, kulit aja. Tuh pesan dari Jody, Bang Jody ya. Pesan penutup dan semoga siapa yang nonton atau kita ya, terutama ya, terutama sih kita. Tergugah lah hatinya. Tergugah. Insyaallah. Amin. Semoga kita juga semakin lebih baik. Amin. Dan kita juga berdoa biar Bang Jody tetap istiqomah. Amin. Dan tadi cita-cita yang dua utama tadi tercapai, mati enak ya. Luar biasa. Terus ada pesan lagi bang buat penonton Jerman Mata? Ya, para penonton, ketika Anda melakukan sesuatu gerakan kebaikan ini perlu disupport, perlu didukung. Jadi ada baiknya jangan egois dalam artian, udah gue ini, tapi mintalah dukungan dari anak. Mintalah dukungan dari istri supaya lebih kokoh lagi. Jangan minta dukungan dari orang lain. Itu nggak penting, biar mereka yang lihat. Kepada orang terdekat dulu ya. Terdekat dulu, istri, anak, ibu, kakak ya. Minta dukungan dulu kepada mereka. Saya pengen melakukan hal ini. Ini gerakan kebaikan. Karena saya merasa bahwa hidup saya ini selama ini saya lupa sama Allah. Saya jauh dari Allah. Minta yang terbaik untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Nah ini kembali lagi kepada teman-teman semuanya. Ayo, jangan sok-sokan sendirian. Ketika hijrah, cari komunitas yang baik, cari teman-teman yang satu visi, cari teman-teman yang menerima. Ini kita tidak ngomong mazhab, kita tidak ngomong lu ajaran lu begini, ajaran ini enggak. Tapi kita selagi antum bersyahadat, selagi antum muslim, kita berada, ya, kita adalah saudara, ya, dan kita adalah anak Adam, dan kita adalah sama-sama penganut ajarannya Rasulullah. Jadi jangan pernah merasa bahwa ini masalah perbedaan, masalah ini biasa. Udah. Yang penting kalau mau melakukan perubahan adalah tolong minta support dari orang-orang terdekat. Jangan yang teman-teman dulu. Teman-teman cukup lihat perubahan. Kalau sampai terjadi bullying, terjadi dizolimi dari teman-teman segala macam, itu resiko. Kembali bacalah sejarah-sejarah Rasulullah, bacalah sejarah-sejarah para sahabat yang gimana mereka melampaui sampai dengan seperti itu enggak gampang. Semua sahabat dari Rasulullah meninggalnya dibunuh. Ya, kok bisa sampai seperti itu? Ya karena ada orang yang syirik, karena ada kaum munafikun, karena ada kaum fasikin, karena ada yang seperti itu. Semua. Dan kita pun ada gitu. Jadi jangan pernah berharap sama manusia, jangan pernah melakukan sesuatu itu karena kepengen mendapatkan tepuk tangan, apresiasi. Penting. Biar Allah yang nilai. Semuanya biiznillah. Semuanya belajar qanaah. Insyaallah lebih mantap. Ya, saya ngalamin seperti itu. Saya sudah melewati fase-fase yang sangat ini segala macam. Sampai pertama kali ini sama antum baru ketemu lagi kita nih. Oh iya. Ya kan? Dulu ketemu lagi masih zamannya begitulah. Gitu. Nah, jadi ya, ini mungkin ada sebuah kekagetan. Bisa ya? Oh iya. Kok bisa ya? Iya. Gitu. Semang gitu ya. Semua teman-teman yang lama juga. Kok bisa ya? Kan? Bisa. Selagi kita niatan kuat,
dan kita paksain. Karena ada dua sebuah kegiatan yang harus dasarnya itu dipaksain, yaitu ibadah dan kesehatan. Dua-duanya kalau tidak dipaksakan, gak akan bisa. Saya mandi jam 4 pagi, secara kesehatan luar biasa, air dingin loh. Dan kebiasaan, luar biasa. Ternyata nah, sehat ya, mandi subuh ya. Mandi itu subuh, iya sebelum subuh ya. Sebelum subuh itu sehat. Itu luar biasa. Puasa. Ya, terus mandi ini, sebenarnya saya jam segini sebelum asar saya mandi biasanya. Di rumah dia sebelum asar saya mandi. Jadi ya, ada dua gitu. Jadi mandi itu, kan memang kalau dilihat dari, ya silakan googling gak? Ya kan, mandi yang baik itu jam berapa aja. Itu ya adalah sebelum subuh dan juga sebelum asar. Mantap. So, semuanya, apa yang saya sampaikan jadi intro dan saya tidak pernah macam-macam neko-neko pengen ini pengen itu segala macam, terserah kalian yang menilai dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi penyemangat. Amin. Amin. Makasih banyak Bang E, Bang Jody. Makasih juga nih buat Bang Edwin. Iya nih. Oh, kopi tarik Edwin. Kopi tarik. Enak. Ngobrol di ngobrolnya di Green Terrace. Green Terrace. Ya. Kopi di tarik. Kopi tarik Edwin. Semoga banyak yang mampir nih ke sini nih. Nyobain kopinya enak. Tempatnya juga enak. Cozy. Cozy-nya. Cozy. Thank you Bang Edwin. Kapan-kapan kita ngobrol Bang Edwin ya. Nih sama Bang Jody udah. Pengalaman Bang Edwin belum. Cross-check juga cross-check. Padahal harusnya berdua pecah. Mudah-mudahan di sini lah Allah belum ngizinin. Oh iya, belum ngizinin. Kita harus masuk. Kita juga nunggu rilis ya podcast-nya. Podcast-nya rilis. Reborn. Thank you Bang Jody ya. Semoga sehat selalu dan semoga semakin lebih baik. Istiqomah. Amin. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue Roganse. Tonton terus kisah-kisah inspiratif dan unik dari perjalanan hidup seseorang di Curah Mata.